Kembali lagi dengan saya di sini, Haif Sejampet. Saat ini saya bersama seorang putra daerah asli Tanamoi. Kami mencoba mencari di seputaran Tanamoi, sahabat. Dan di sini ada di tepian jalan utama. Ini jalan tembus ke Kabupaten Sorong Selatan. Di atas sana, sahabat. Oh, mati hati om. Sahabat, ini ada melingkar di atas sana. Yo. Tadi yang kita ke hutan dan sekarang kita sudah pulang karena tadi sempat hujan, jadi kita tergesa-gesa. Ini dari tadi yang di hutan sempat saya petik. Ini daunnya sangat besar-besar, subur. Ini dia sahabat. Ini baik, saya sarankan ini baik untuk yang jenis minyak daun bungkus karena daunnya sudah hampir sedikit mau tua. Sedangkan kalau mau yang bikin untuk yang langsung bungkus kain kasa, alangkah baiknya daunnya agak sedikit mudah seperti ini sahabat. Bisa dilihat ini, karena kalau yang tua seperti ini pada panasnya luar biasa. Jadi kalau yang agak tua kayak begini, alangkah baiknya untuk yang jenis minyak daun bungkus. Sedangkan kalau untuk mau yang langsung bungkus kain kasa, mending yang masih agak sedikit mudah seperti ini, karena begini kadar panasnya tidak terlalu tinggi daripada yang ini sahabat. Jadi lumayan, daunnya memang sangat subur, besar-besar sekali daunnya sahabat. Ini ya, nah, berhubung ada teman yang pesan, jadi saya sekalian mencoba cari. Rupanya di kota ini juga ada. Oke, dan video saya kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin ingin mencoba. Bisa dilihat daunnya, bisa dibedakan. Dan agak mudah seperti ini, alangkah baiknya untuk yang langsung bungkus dengan jangkas. Sedangkan kalau untuk mau bikin yang jenis minyak daun bungkus, harus yang lebih tua seperti ini. Oke, salam saya, Haif Sejampet.